saudara-saudaraku, bapak ibu yang terkasih, sekali lagi shalom, selamat pagi semuanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau puji kebesarannya, kita mau mengagung-agungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Dengan penuh sukacita, kami mau mengagungkan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari nyatakan, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskan. Kita lah umat yang telah ditebus, kita umat yang telah dibebaskan. Dengan penuh sukacita kami mau menyanyikan, haleluya. Katakan, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Kami percaya Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Haleluya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap ekspresi, kami mau puji Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Kita nyanyikan, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebas. Sekali lagi nyatakan, biar segala, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskan. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, sekali lagi nyatakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasanya. Mari nyatakan, tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Dan yang perkasa penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada. Nyatakan tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Takkan perkasa penasehat Dia. Nyatakan dengan iman kita, tiada, tiada, sesungguhnya tiada. Sekali lagi nyatakan, tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Dia gagah perkasa. Amin. Penasehat Dia, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil.
lagi nyatakan tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada, mustahil bagi dia. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan demi kelegaan. Amin. Haleluya. Nyatakan. Angkatlah suaramu, pujikan serukan nama Yesus. Tandakan demamu, tak berpakuat tapi ia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah bersuka citalah. Tak berpakuat tapi ia sanggup. Sekarang nantinya kebesarannya, dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, haleluya. Mari kita nyatakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, pujikan serukan nama Yesus. Tidak perlu khawatir. Amin. Ia sanggup gerakkan kaki, oh menari, katakan tak perlu khawatir, sebab ia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia buat tak penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, sekarang nyanyikan. Dia kuat, penuh kuasa, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, sekarang nyanyikan. Bersorak-sorai karena kasihnya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Datang melawat kita, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, oh nyanyi bagi dia. Sekali lagi nyatakan, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Agung, yang mulia, yang besar, yang ajaib. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah perlindunganku, Dia penolongku, Dia
Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena kami tahu semuanya karena anugerah-Mu semata-mata. Dan kami tetap percaya bahwa kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan akan menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Karena itu tolong Tuhan supaya kami boleh berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Dan karena itu hari ini kami membuka hati kami, biar Tuhan berfirman, supaya firman Tuhan jadi terang buat langkah kaki kami, jadi terang buat hidup kami. Terima kasih, Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu, biar semua yang hamba sampaikan, semuanya berasal dari Tuhan semata-mata. Dan tolong kami semua, supaya hati kami boleh jadi tanah yang subur, untuk firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu Tuhan dengan sukacita, dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa melayani saudara dan bisa beribadah bersama-sama. Nah, saudara, kita percaya sepanjang kita memuji, menyembah Tuhan, dan sepanjang firman Tuhan diberitakan, anugerah, pengurapan dan berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Amin. Nah, hari ini saudara, saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan judul Pintu yang Sesak. Dalam Matius pasal 7 ayat 12-14, Tuhan menasihatkan kita supaya kita masuk melalui pintu yang sesak, saudara. Kenapa? Kita akan sama-sama baca firman Tuhannya terlebih dahulu. Matius pasal 7 ayat 12-14, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara,
dari ayat tadi, Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita jangan masuk melalui pintu yang lebar, saudara. Dan kita harus masuk melalui pintu yang sesak meskipun jalannya sempit, saudara. Kenapa? Karena justru pintu yang sesak inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan pintu yang lebar dan apa yang dimaksud dengan pintu yang sesak? Saudara, zaman dahulu, saudara, para bangsawan, tuan-tuan tanah, orang-orang kaya, keturunan raja, mereka biasa hidup bersama dengan keluarga besar mereka dan tinggal di sebuah rumah yang sangat luas, yang sangat megah, yang disebut kastil, ya. Nah, saudara, untuk melindungi seisi kastil, saudara, maka kastil dikelilingi oleh sebuah tembok benteng yang sangat kokoh, kuat, rapat, saudara. Dan biasanya setiap kastil pasti punya dua pintu. Yang pertama, saudara, disebut sebagai pintu gerbang utama. Pintu ini terletak di bagian depan kastil, tepat di tengah-tengah tembok bagian depan, ya. Dan pintu ini pasti sangat lebar, sangat tinggi, supaya kereta kuda juga bisa masuk melaluinya, saudara. Dan pintu ini dibuat dengan sangat megah sekali, lengkap dengan pernak-pernik, saudara, simbol-simbol, gambar-gambar untuk menunjukkan kemuliaan dan kehebatan pemilik kastil tersebut, ya. Pintu gerbang utama ini pasti dirawat dengan sangat baik sekali. Mungkin kalau catnya pudar, segera dicat kembali, saudara, ya. Dan pasti ada penjaga yang selalu berjaga di pintu gerbang utama ini, saudara. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua, saudara, disebut pintu belakang. Biasanya terletak di samping kastil atau benar-benar di bagian belakang, berlawanan dengan pintu gerbang utama. Nah, saudara, ukuran pintu gerbang atau ukuran pintu belakang ini jauh lebih kecil daripada pintu gerbang utama, saudara. Mungkin lebarnya hanya seukuran dua orang dewasa bisa berpapasan. Ya, bahkan mungkin juga bisa kurang, saudara. Ya. Dan pintu belakang ini, saudara, tetap dibuat dengan bahan yang kuat, yang kokoh, tetapi tidak seindah pintu gerbang utama. Kalau mungkin catnya pudar sedikit, juga tidak langsung diperbaiki, mungkin ditunggu dulu, saudara, ya, dikumpulkan dulu kerusakannya, baru setelah banyak baru diperbaiki, saudara. Ya, dan pintu belakang ini tidak dijaga khusus, hanya dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan, saudara. Nah, itulah perbedaan pintu gerbang utama dengan pintu belakang. Perbedaannya, saudara, selain dilihat dari kemegahannya, maka perbedaan antara pintu gerbang utama dengan pintu belakang juga bisa dilihat dari orang yang keluar masuk melaluinya, saudara. Kalau orang-orang yang masuk melalui pintu gerbang utama, pasti mereka adalah orang-orang kaya, para bangsawan, mungkin sahabat dari pemilik kastil atau rekanannya, saudara, ya. Dan karena itu mereka pasti datang dengan penampilan yang luar biasa. Pakaiannya pasti sangat indah sekali. Dan mungkin banyak aksesoris yang dikenakan, mereknya mahal, make up dan dandanannya pasti keren, saudara, ya. Dan mereka pasti memakai minyak wangi yang baunya pasti sangat wangi sekali. Setiap kali mereka datang, maka penjaga pintu gerbang utama akan membukakan pintu buat mereka. Dan seisi kastil akan menyambut mereka, saudara. Nah, itulah orang-orang yang keluar masuk melalui pintu gerbang utama. Sedangkan orang-orang yang masuk melalui pintu belakang, saudara, mereka adalah orang-orang sederhana. Biasanya mereka adalah para karyawan, pegawai, bahkan budak dari pemilik kastil, saudara. Mungkin mereka adalah karyawan bagian dapur. Kalau bahan makanan di dapur sudah habis, maka mereka akan keluar lewat pintu belakang untuk belanja bahan makanan. Dan mereka akan masuk membawa bahan makanan kembali melalui pintu belakang. Mungkin mereka adalah karyawan yang tugasnya mengumpulkan atau membeli kayu bakar, saudara. Sehingga kalau kayu bakar habis, mereka mengumpulkan kayu bakar atau membeli kayu bakar dan memasukkannya lewat pintu belakang.
Mungkin juga mereka adalah karyawan yang tugasnya membuang sampah. Kalau sampah di dalam kastil sudah menumpuk, maka mereka akan mengeluarkan sampah dari pintu belakang dan membuangnya. Sehingga di dalam kastil tetap bersih, saudara. Nggak mungkin sampah dikeluarkan lewat pintu gerbang utama. Nah, saudara, karena mereka orang-orang yang sederhana, pasti pakaian mereka juga sederhana, saudara, ya. Bahkan seringkali mungkin agak sedikit lusuh karena keringat saat mereka bekerja. Nah, saudara, itulah perbedaan orang-orang yang keluar masuk dari pintu gerbang utama dan pintu belakang. Dan saudara, meskipun orang-orang yang masuk keluar lewat pintu gerbang utama penampilannya jauh lebih hebat, lebih keren daripada orang-orang yang masuk keluar lewat pintu belakang, tetapi saudara, sebenarnya orang-orang yang masuk keluar lewat pintu belakang inilah yang memberikan manfaat secara langsung buat seisi kastil, saudara. Orang-orang yang keluar masuk dari pintu belakang inilah mereka yang berdampak buat penghuni kastil. Orang-orang yang masuk lewat pintu belakang inilah mereka yang istilah kita jadi berkat buat seisi kastil, saudara. Kalau orang-orang yang masuk lewat pintu gerbang utama, mereka hanya memberikan tontonan kepada penghuni kastil, sehingga mereka bisa melihat, waduh, orang-orang ini penampilannya hebat sekali, ya. Tetapi orang-orang yang masuk melalui pintu belakang ini, saudara, mereka yang membuat seisi kastil bisa tetap menikmati makanan, karena selalu ada bahan makanan di dalam kastil. Orang-orang yang masuk keluar lewat pintu belakang inilah yang membuat selalu ada kayu bakar di dalam kastil. Sehingga kalau dingin, penghuni kastil nggak kedinginan. Orang-orang yang masuk lewat pintu belakang inilah, saudara, mereka yang membuat kastil tetap bersih. Sehingga semuanya bisa diam, tinggal dengan nyaman di dalam kastil. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, kita harus jadi orang-orang yang masuk melalui pintu yang sesak. Tuhan Yesus sedang berkata supaya kita menjadi seperti orang-orang yang masuk keluar lewat pintu belakang ini, saudara. Artinya, hidup kita harus memberikan manfaat secara langsung. Hidup kita harus berdampak. Istilah kita, hidup kita harus jadi berkat buat orang lain. Nah, bagaimana caranya kita jadi berkat, saudara? Mari kita baca kembali Matius 7 ayat 12. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, perhatikan kata yang tercetak tebal. Yang dimaksudkan dengan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah seluruh perintah Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, seluruh perintah Tuhan ini bisa dikelompokkan jadi dua bagian, saudara. Kelompok yang pertama disebut sebagai perintah pasif. Dan kelompok yang kedua adalah perintah aktif. Apa bedanya, saudara? Perintah pasif adalah semua perintah Tuhan yang ditulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi dan yang diawali dengan kata jangan. Ya. Contohnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan mengingini milik sesamamu, jangan menjadi saksi dusta, jangan menghakimi, jangan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan perintah-perintah yang aktif itu adalah perintah yang berisi nasihat, arahan, dorongan untuk melakukan sesuatu buat orang lain, untuk bertindak buat orang lain, saudara. Contohnya adalah kalau kita baca Amsal 25 dan juga Roma 12, di sana dikatakan, kalau engkau melihat seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau engkau melihat seterumu haus, berilah dia minum. Tuhan juga berkata, kalau orang meminta engkau berjalan satu mil, berjalanlah bersama dengan dia dua mil. Kalau orang meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Musa juga memberikan perintah dalam hukum Taurat, kalau engkau menuai ladangmu, dan ada hasil tuaian yang jatuh, maka tinggalkanlah itu. Relakan supaya orang asing dan janda-janda bisa mengambilnya sehingga mereka mempunyai makanan. Nah, saudara, itulah perintah aktif, saudara. Dan saudara, untuk taat kepada perintah pasif maupun perintah aktif nggak mudah. Tetapi secara manusia, saudara, lebih sulit
untuk taat melakukan perintah yang aktif dibandingkan melakukan perintah yang pasif. Kenapa, saudara? Karena kalau perintah pasif, kita nggak perlu melakukan apa-apa, saudara. Untuk taat pada perintah pasif, yang kita perlu lakukan adalah kita menahan diri supaya kita tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan. Contoh, kalau perintahnya berkata jangan mencuri, maka yang harus kita lakukan untuk taat adalah kita menahan diri kita supaya dalam keadaan apapun kita tidak mengambil milik orang lain. Kalau perintahnya berkata jangan menghakimi, maka yang harus kita lakukan untuk taat adalah kita menahan diri supaya perkataan kita tidak sampai menghakimi orang lain. Amin, saudara. Sedangkan perintah aktif, saudara, kalau kita mau taat, maka kita harus melakukan sesuatu. Ada korban yang harus kita berikan, saudara. Contoh, seperti tadi dikatakan, kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Saudara, orang yang jahat sama kita, ya, mungkin kita sudah sukacita kalau kita tidak membalas kejahatan dia. Tapi buat Tuhan belum cukup, saudara. Tuhan berkata, meskipun dia jahat kepadamu, tapi kalau dia lapar, kasih dia makan. Nah, ini enggak mudah, saudara, untuk melakukan itu. Amin. Nah, karena itu sekali lagi, saudara, secara manusia, lebih sulit untuk melakukan perintah aktif, dibanding melakukan perintah pasif. Dan karena itu, saudara, kebanyakan orang Kristen hanya berjuang untuk taat pada perintah pasif. Dan mereka kurang berjuang untuk melakukan perintah yang aktif. Bahkan cukup banyak orang-orang yang berusaha menghindari untuk melakukan perintah aktif, saudara. Dan kalau kita hidup hanya taat pada perintah pasif, kita akan seperti orang-orang yang masuk keluar lewat pintu yang lebar tadi. Hidup kita hanya bisa jadi tontonan buat orang lain, saudara. Orang hanya melihat, wah, orang ini saleh, orang ini kudus, wah, orang ini takut akan Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi orang tidak bisa merasakan dampak langsung. Orang tidak bisa merasakan kebaikan kita kepada mereka. Tapi kalau orang-orang yang melakukan perintah Tuhan yang aktif, saudara, maka orang akan bisa merasakan kebaikan mereka. Orang bukan hanya melihat kesalehan mereka, saudara. Dan orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidup mereka. Karena itulah, saudara, hari ini Tuhan memerintahkan kepada kita, kalau Tuhan berkata kita harus masuk melalui pintu yang sesak, artinya, saudara, dalam hidup ini kita harus taat untuk melakukan perintah yang pasif. Tetapi ingat, kita juga harus berjuang untuk kita taat melakukan perintah yang aktif, ya. Sekali lagi, saudara, kalau Tuhan berkata bahwa kita harus masuk pintu yang sesak, artinya kita harus berjuang untuk taat melakukan perintah yang pasif, tetapi kita juga harus berjuang untuk taat melakukan perintah yang aktif, saudara. Amin. Supaya hidup kita berdampak, jadi berkat buat orang lain juga. Kalau kita hidup hanya melakukan perintah yang pasif, saudara, nanti kesungguhan hati kita kepada Tuhan hanya akan memberikan manfaat buat kita, hanya untuk jadi kebaikan buat kita, tapi tidak memberi dampak buat orang lain. Sehingga panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk jadi terang dan garam itu tidak digenapi, saudara. Bahkan, saudara, kalau kita hidup hanya untuk taat pada perintah-perintah yang pasif, kita bisa tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14 dituliskan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dikatakan ada dua orang yang datang ke bait Allah, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai, saudara. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa kepada Tuhan, dan dia berkata dalam hatinya, berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan berzina, dan aku juga tidak sama dengan pemungut cukai ini." Sedangkan pemungut cukai itu, saudara, dia berdiri jauh-jauh, dia tidak berani menengadah ke langit, dan sambil memukul diri, dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini." Saudara, dan di ayat 14-nya dikatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini atau pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu
atau orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahkan saudara, dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup, dikatakan pemungut cukai itu pulang dengan menjadi seseorang yang diampuni dosa-dosanya. Sedangkan orang Farisi itu pulang dari bait Allah dan tidak diampuni dosa-dosanya. Dengan kata lain, saudara, orang Farisi itu tetap orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan karena itu kenapa dikatakan kalau kita memilih masuk melalui pintu yang lebar, itu ujungnya menuju kepada kebinasaan. Karena kalau kita hidup hanya sekedar untuk taat kepada Tuhan, melakukan perintah pasif, tanpa berjuang untuk melakukan perintah aktif dan jadi dampak, maka kita bisa jadi orang yang tinggi hati, saudara. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Karena itu sekali lagi, melalui firman Tuhan hari ini, saudara, Tuhan menasihatkan kita supaya dalam hidup ini kita bukan hanya taat kepada perintah yang pasif, tapi kita juga taat melakukan perintah-perintah yang aktif. Biar hidup kita bukan hanya diberkati Tuhan, tapi hidup kita jadi berkat buat orang lain dan kita mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu mulai hari ini, saudara, kalau kita melihat ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan uluran tangan kita, mari, saudara, lakukan hal apapun yang kita bisa lakukan bagi dia. Mungkin bisa banyak alasan dalam pikiran kita, saudara. Kita mungkin bisa berkata, aku sendiri juga banyak masalah, aku sendiri juga banyak persoalan. Kita juga mungkin bisa berkata, aku gak bisa tolong semua orang. Atau kita bahkan juga bisa berkata, selama ini kita mendengar bahwa kalau ada orang sedang diproses, jangan buru-buru tolong dia. Siapa tahu, Tuhan memang sedang proses dia untuk mengalami itu. Kalau kita tolong, nanti kita menghalangi proses Tuhan. Tetapi saudara, apapun alasan yang bisa ada dalam pikiran kita, kalau memang Tuhan perintahkan untuk kita berbelas kasihan, untuk kita menolong, untuk kita berbagi dengan seseorang, mari kita lakukan, saudara. Karena itu perintah Tuhan. Amin. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menolong, untuk berbelas kasihan, untuk berbagi kepada orang lain? Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, kita kalau baca keempat Injil, saudara, maka kita akan sering baca bahwa waktu Tuhan melakukan sesuatu buat orang lain, Tuhan melakukan sesuatu buat umatnya, saudara, maka pasti didahului dengan satu hal, yaitu apa? Belas kasihan. Berkali-kali dikatakan waktu Tuhan melakukan sesuatu, sebelumnya didahului karena ada belas kasihan dalam hatinya, saudara. Dalam Matius 9 ayat 36, dikatakan waktu Tuhan melihat orang banyak itu, saudara, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan melihat mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak digembalakan. Dan karena itu, saudara, Tuhan berjalan keliling ke semua desa dan kota untuk memberitakan Injil. Dan kita akan lihat juga banyak cerita, suatu saat Tuhan Yesus baru mendarat di tepi danau, dalam keadaan letih, tetapi di tepi danau itu sudah banyak orang menunggu dia, saudara. Dan Tuhan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan karena itu Tuhan tidak segera beristirahat, tapi Tuhan Yesus mengajar mereka, memberitakan kerajaan Allah. Bahkan bukan hanya mengajar, saudara, tapi juga memberikan mereka makan, sehingga 4.000 orang diberi makan, 5.000 orang laki-laki diberi makan oleh Tuhan. Dalam kesempatan lain, kita akan sering baca bahwa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, karena itu dia menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang yang terikat roh jahat. Suatu saat Tuhan melihat seorang janda yang punya anak laki satu-satunya dan anak laki-lakinya itu meninggal. Dan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan karena itu mukjizat terjadi, anak muda itu dibangkitkan, saudara. Karena itu, saudara, sekali lagi, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan menginginkan kita, memerintahkan kita untuk menolong seseorang, untuk berbuat baik kepada seseorang, kita bisa tahu kalau ada belas kasihan dalam hati kita. Amin, saudara. Kalau kita melihat seseorang sedang kesusahan, kalau ada seseorang datang kepada kita, mengharapkan pertolongan kita, dan hati kita tergerak oleh belas kasihan, maka itu tandanya Tuhan memerintahkan kita untuk menolong dia, untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan bagi dia, saudara. Tuhan bisa datang dalam hidup kita untuk memberikan damai sejahtera. Tuhan bisa datang dalam hidup kita untuk memberikan sukacita, untuk memberikan berkat
bahkan mujizat, tapi juga Tuhan datang dalam hidup kita dan dia menaruh belas kasihan supaya kita melakukan sesuatu buat orang lain. Dan kalau kita mau melakukannya, saudara, mau mentaatinya, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita menghindarinya dan tidak melakukannya, maka dikatakan kita berdosa kepada Tuhan. Itu yang dituliskan dalam Yakobus 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kapan seseorang tahu bahwa ia harus berbuat baik? Jawabannya adalah waktu ada belas kasihan dalam hatinya. Waktu Tuhan memberikan belas kasihan dalam hati kita, saudara, maka kita harus tahu bahwa itu Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada seseorang. Ya, dan kalau kita mau melakukannya, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa, saudara. Kata berdosa, Yakobus 4 ayat 17 ini, dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai hamartia. Dan salah satu arti hamartia adalah melenceng dari sasaran. Luput dari sasaran, saudara. Tuhan punya sasaran bagi kita untuk kita menolong seseorang. Tuhan mempunyai rencana bagi kita untuk kita menolong seseorang. Tapi kita tidak melakukannya, sehingga kita hamartia. Kita melenceng dari sasaran, kita berdosa kepada Tuhan. Karena itu, saudara, mari sekali lagi melalui firman ini Tuhan memerintahkan kita supaya kita hidup dengan belas kasihan satu dengan yang lain. Kalau ada orang-orang yang perlu ditolong, kalau ada orang yang perlu uruan tangan kita, dan Tuhan berikan belas kasihan dalam hati kita, mari saudara, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan bagi dia. Ya, saat ini banyak orang sedang kehilangan kasih, saudara. Sehingga tidak lagi hidup dalam tolong-menolong dengan sesamanya, mereka hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyak orang berpikir saat-saat ini kalau kita hidup dengan belas kasihan, kita akan rugi. Tapi saya mau katakan sekali lagi, saudara, kalau kita melakukannya karena kita taat sama Tuhan, maka pasti akan menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Nanti kalau kita baca, saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 17, diceritakan kisah pada waktu di Israel, tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Maka dikatakan Tuhan menyembunyikan Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Dan setiap pagi dan petang Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa roti dan daging buat Nabi Elia. Dan Nabi Elia bisa minum dari sungai Kerit tersebut. Tetapi setelah kekeringan berjalan sekian lama, sungai Kerit pun jadi kering, saudara. Dan karena itu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan Tuhan berkata, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan, kata Tuhan. Waktu Elia sampai di pintu gerbang kota Sarfat, saudara, dia berjumpa dengan seorang janda. Dan Nabi Elia berkata, coba berikanlah aku sedikit air dari kendi itu, supaya aku minum, kata Nabi Elia kepada janda itu, saudara. Dan janda itu memberikan air kepada Nabi Elia, dan kemudian Nabi Elia juga berkata, coba berikan aku sepotong roti juga, kata Nabi Elia. Dan janda ini berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sepotong pun. Yang ada hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan saat ini aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu bakar. Setelah itu aku akan pulang, aku mengolahnya untukku dan anakku, dan setelah aku memakannya, maka kami akan mati, katanya, saudara. Tetapi Nabi Elia berkata, pulanglah dan lakukan seperti apa yang engkau katakan, tetapi buatlah buat aku dulu sepotong roti bundar kecil, kata Nabi Elia. Dan setelah itu buatlah bagi engkau dan bagi anakmu. Saudara, janda ini hanya punya segenggam tepung, saudara. Itu pun kalau dibuat roti, pasti rotinya kecil. Nggak mungkin cukup buat dia dan anaknya. Tetapi mengapa janda ini mau berbagi kepada Elia, meskipun cuma sepotong roti bundar kecil, saudara? Karena dikatakan Tuhan yang memerintahkan kepada janda itu. Artinya, saudara, Tuhan memberikan belas kasihan
dalam hati janda ini. Sehingga meskipun dia sendiri kekurangan, tapi dia mau berbagi dengan Elia. Meskipun yang dia bisa berikan hanya sepotong roti bundar kecil. Dan melalui kisah ini, saudara, ini jadi teladan buat kita. Bagaimanapun keadaan kita, kita tetap bisa berbagi dengan orang lain, saudara. Amin. Kita tetap bisa memberikan meskipun hanya cuma sepotong roti bundar kecil. Kalau ada orang datang kepada kita, dia minta bantuan, minta pertolongan dari kita, saudara. Mungkin kita nggak bisa selesaikan masalahnya, tetapi kita tetap bisa meringankan bebannya. Kalau ada orang datang minta pertolongan kepada kita, mungkin kita tidak bisa memberikan sesuai apa yang dia minta, sesuai apa yang dia butuhkan. Tetapi kita bisa memberikan, berbagi sedikit dari apa yang kita punya. Amin, saudara. Di saat-saat ini sedang banyak orang memerlukan hal itu. Mungkin kita hanya bisa berbagi sedikit bahan makanan, kita hanya bisa berbagi sedikit lauk pauk. Tapi hal itu sangat penting buat orang yang sedang isolasi mandiri misalnya. Kita hanya bisa berbagi obat-obatan, vitamin mungkin. Tapi itu akan sangat membantu, saudara. Bahkan mungkin kita hanya bisa berbagi informasi apa yang kita ketahui, tapi semuanya akan jadi berkat buat orang yang sedang membutuhkan. Dan jangan lupa, kita bisa berdoa bagi dia. Dan kita percaya, doa orang benar besar kuasanya. Amin, saudara. Karena itu, saudara, saya mengajak kita untuk hidup dengan tidak takut untuk berbagi di masa ini. Karena saya percaya, kalau kita melakukannya, saudara, maka apa yang dialami janda itu, janda Sarfat itu juga akan kita alami. Dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 14 dikatakan, saudara, waktu janda Sarfat itu taat untuk memberikan sepotong roti bundar kecil buat Nabi Elia, maka dikatakan Nabi Elia berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Saya percaya, saudara, kalau saudara hidup dengan belas kasihan, mau berbagi dengan sesamamu di saat-saat ini, maka apa yang ada padamu tidak akan habis. Dan kau tidak akan kekurangan apapun yang baik, sebab Tuhan yang akan pelihara engkau. Kalau engkau mau hidup berbagi di masa-masa ini, saudara, maka saya percaya, saudara, apa yang ada padamu tidak akan habis. Bahkan engkau tidak akan kekurangan apapun, sampai Tuhan pulihkan kota kita, sampai Tuhan pulihkan bangsa kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik apapun, sebab Tuhan yang pelihara kita. Bahkan hidup kita akan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan ini akan saya akhiri dengan sebuah kesaksian yang saya dengar, saudara, dari seorang rekan pekerja. Berapa hari yang lalu, saudara, ada seorang rekan pekerja yang bercerita kepada kami, ya. Dia berkata bahwa selama ini dia tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak begitu menyukai orang Kristen. Ya, sehingga banyak tetangganya, saudara, yang seringkali menghindari untuk bertegur sapa. Kalau mungkin ketemu di jalan, mereka berusaha menghindar supaya tidak usah bertegur sapa, saudara. Ya, dan itu sudah berjalan cukup lama. Dan saudara, dikatakan semenjak pandemi ini terjadi tahun lalu, saudara, rekan kita ini mendapati banyak tetangganya yang terpapar. Ya, hari ini dia dengar tetangga sebelah sana terpapar COVID-19. Nggak berapa lama lagi dia dengar tetangga sebelah situ, dan seterusnya, saudara. Dan yang dia lakukan adalah, waktu dia dengar ada tetangga-tetangga yang terpapar, dia segera memberikan bantuan. Apapun, dia berkata, saya cuma berbagi sembako sedikit, Pak Erik. Ya. Tapi dia apapun yang dia bisa lakukan, dia bagikan, saudara. Dan dia tidak memberikan langsung kepada orang tersebut, tapi dia berikan lewat Pak RT. Pak RT berkata, Bu, kenapa nggak diberikan langsung? Dia berkata, nggak usah, Pak. Pak RT aja yang atur, karena cuma sedikit. Supaya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan itu terus dia lakukan, saudara, sampai saat ini. Dan rekan kita ini
bercerita bahwa dia mulai melihat perubahan dari tetangga di sekitarnya, saudara. Orang-orang yang tadinya gak ramah, sekarang berubah menjadi ramah, mau bertegur sapa. Mereka tidak buang muka lagi kalau ketemu papasan di jalan, saudara. Ya, dan saya percaya kenapa ini terjadi, karena mereka melihat kasih dari dalam kehidupan rekan kita. Mereka melihat kasih Kristus dari apa yang dilakukan rekan kita. Dan dikatakan kasih tidak pernah gagal. Karena itu sekali lagi, saudara, mari di saat-saat ini biar kita hidup dengan belas kasihan. Sehingga kalau ada Tuhan, orang-orang yang Tuhan bawa untuk kita bantu, kita tolong, kita mau berbagi dengan dia. Meskipun hanya sepotong roti bundar kecil. Dan biarlah, saudara, semua itu jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan dahulu, kekal, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Biar firman ini jadi berkat buat kita semua. Memang gak mudah hidup dengan belas kasihan. Tapi itulah pintu yang sesak yang harus kita masuki supaya kita menjumpai kehidupan di ujungnya, saudara. Amin. Mari saudara berdoa bersama-sama supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Mari satukan hati, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Dan kami mau melakukannya, Tuhan. Kami mau taat kepada seluruh perintah-Mu. Supaya kami bukan hanya jadi orang yang saleh, yang kudus, tapi kami juga jadi orang yang jadi berkat. Berdampak buat orang lain, jadi terang dan garam. Melalui kami, orang bisa merasakan kasih Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini kerinduan kami, Tuhan. Supaya hidup kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena Yesus Kristus layak untuk ditinggikan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersepakat berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, tolong umat-Mu, Tuhan, yang saat ini mungkin juga terpapar oleh COVID-19. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, jamah mereka. Selamatkan, Tuhan, berikan kekuatan untuk mereka bisa melalui saat-saat ini sehingga mereka bisa sembuh, pulih kembali oleh anugerah dari Tuhan dan oleh kuasa bilur Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaan mereka karena pandemi ini, Tuhan. Biar Tuhan juga tolong, Tuhan pelihara, Tuhan tunjukkan jalan. Bukakan pintu-pintu, Tuhan, buat umat-Mu. Dan biar Tuhan juga bukakan tingkap langit supaya umat-Mu boleh tetap menerima berkat dari Tuhan yang jadi bagian mereka. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kalau kami hidup dengan belas kasihan, maka kami tidak akan berkekurangan. Bahkan apa yang ada pada kami tidak akan habis, Tuhan. Karena Engkau yang pelihara kami. Dan Engkau enggak pernah gagal untuk memelihara kami. Terima kasih. Kami serahkan umat-Mu, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pelihara, jagai, dan lindungi. Tuhan yang berkati di masa-masa ini. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami. Berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Budiman Setiono. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Lukas Suherli. Berkati hamba-Mu, Tuhan, Bapak Pendeta Lukas Yonatan, Tuhan. Beserta dengan keluarga besar mereka. Biar di saat-saat ini pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas mereka memimpin hidup mereka. Dalam nama Yesus, dan Tuhan pimpin para pemimpin kami ini, Tuhan. Supaya rencana kehendak Tuhan bisa digenapi lewat gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa buat umat-Mu, Tuhan. Buat seluruh persembahan yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Biar Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Biar jadi berkat dalam kehidupan mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan biar lewat persembahan yang dibawa umat-Mu. Biar selalu ada roti di rumah Tuhan. Biar api di mesbah Tuhan boleh tetap menyala. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintahan negara kami. Berkati Pak Jokowi, berkati Pak Ma'ruf Amin. Dan semua jajaran aparat pemerintahan, Tuhan, dalam nama Yesus. Supaya di masa ini mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Sehingga bangsa ini, Tuhan, boleh segera keluar dari pandemi ini. Dan boleh, Tuhan, bangkit kembali ekonominya. Dalam nama Yesus, kami berdoa biar Tuhan berikan mata yang melihat
telinga yang mendengar, hati yang paham buat para pemimpin kami, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa negara kami. Jagai, lindungi Tuhan para pemimpin kami dan luputkan dari segala yang jahat dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat aparat TNI dan Polri, Tuhan, Densus 88, BNN, KPK, dan semua lembaga negara, Tuhan. Biar mereka boleh menjalankan fungsinya sehingga NKRI ini, Tuhan, boleh tetap dijaga dan boleh tegak berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau akan melakukannya lebih dari apa kami doakan karena kasih-Mu sempurna buat kami gereja-Mu, buat kami umat-Mu, dan juga buat bangsa dan negara kami. Terima kasih, Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat buat kami. Karena itu kami angkat kedua tangan kami dan buka hati kami untuk terima berkat Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, karena imanmu kepada Tuhan Yesus dan karena ketaatanmu kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Saat ini terimalah segala yang baik dari tempat Maha Tinggi. Terimalah berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin, haleluya. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dan ibadah hari ini, sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya, Tuhan memberkati dan shalom.